Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Kir. Saya akan membahas benda pusaka peninggalan leluhur, peninggalan tanah Jawa. Langsung saja saya akan menunjukkan pusaka keris yang bernama keris tindih. Ini seperti ini kerisnya. Seperti ini kerisnya. Keris-keris seperti ini, keris tindih, bisa untuk meredam sebuah pusaka-pusaka. Biasanya kalau orang memiliki pusaka-pusaka itu, kalau pusakanya enggak cuma satu, lebih dari satu, dua, tiga, bahkan sampai puluhan dan ratusan, itu harus memiliki keris tindih, keris peredaman, supaya bisa terkontrol benda-benda bertuah yang kita miliki. Kerisnya seperti ini. Ini hitam asli, memang bahan kerisnya ini hitam seperti ini. Dan ini bukan tieng, ini asli. Kalau keris ini biasa seperti ini. Yang saya miliki keris ini itu seperti yang ada di video ini. Keris ini juga bisa buat sarana, nggak cuma peredaman pusaka ya, namun juga bisa buat junjung derajat, derajatan, keribawaan. Dan juga keris seperti ini karena keris tua, jadi keris keribawaan, beribawa di antara pusaka-pusaka lainnya. Jadi cocok sekali buat orang-orang yang memegang pusaka lebih dari 1 dan 10 atau sampai puluhan bahkan ratusan. Itu kebanyakan dan diharuskan memiliki keris tindih. Karena kalau tidak, hawa panas pusaka-pusaka yang lain jarang sekali dan tidak mudah untuk dikendalikan. Ini sebuah bukti dari leluhur kita, karena leluhur kita maha seni, maha karya. Jadi kita yang harus melestarikan, menjaga, dan ya harus mempercayai dari orang-orang tua kita, orang-orang terdahulu. Seperti ini. Dan keris-keris seperti ini, sekarang banyak sekali orang mencari keris-keris tua, keris-keris yang bersejarah. Karena bukan tuahnya saja, namun keantikannya. Memang bisa banyak yang meniru bentuk-bentuknya seperti ini. Namun dari segi bahan, segi rupa, dan dari sebuah filosofi yang terkandung dalam keris-keris yang sekarang ini lain dari yang dulu, dan bahannya pun pasti lain. Kalau ini pasti hitam, keris yang amat tua. Dan memang sekarang jarang sekali keris-keris tindih ditemukan. Karena jika ada yang mempunyai keris ini, simpanlah, syukur-syukur dilestarikan, dirawat yang benar, supaya tak termakan zaman. Karena zaman berputar silih berganti, kita itu mengikuti zaman. Muka kita saja mengikuti zaman, lama kelamaan tua, 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 dan tua. Sekian dan terima kasih ya. Ini pembahasan tentang keris tindih. Salam damai, salam setara. Assalamualaikum.